Lalu kita lanjut lagi Coral Island ya. Halo, welcome ya. Welcome Tiara. Pagi, terima kasih. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya. Sumpah. Pagi Tiara, bentar. Mas, ini ada yang belum aku naikin ya. Ini kali ya. Ini yang mana ya, pertambangan level 10 udah maksimal. Ini pertambangan ada satu yang ini aja kali ya, diseret sekitar batu saat menambang. Maksudnya apa ya? Aku jual permata, aku nggak terlalu dapat permata sih. Bazar musim dingin dimulai besok dan berjalan selama 3 hari dari musim dingin. Di pantai mulai jam 1 siang sampai larut malam. Karena ada toko permainan dan perayaan musim dingin terbaik. Senyumnya udah jadi ya. Hari ini kayaknya bisa ini jadi mermaid.
Eh, udah full hatinya. Pagi Kak Intan, welcome Kak Intan. Halo Kak Halo, Rose. welcome ya. Terima kasih adminnya. Gol besar langsung gol besar. Saatnya turun. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Rose. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Matu cepun. Pagi Kak Pi, welcome Kak Pi. Halo, welcome ya. Ntar turun dikejutin lagi kayak kemarin. Tanpa bukti ya. Terima kasih Rminya Kak Pi. Kita langsung ke bawah laut aja ya. Berikan benda yang dibutuhkan Oracle. Kita ketemu Cho Oyu. Dapat ekor duyung gitu. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih banyak Kak Bi, donatnya. Kita ketemu Oracle. Sekarang mari kita lihat apa yang sudah kamu bawa. Wih, makasih ya, makasih. Iya, makasih banyak Kak Biwi. Bagus, ini cukup ada harmoni di dalam bahan-bahan ini. Wih, makasih ya, makasih. Makasih banyak Kak Biwi. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih banyak Kak Biwi. Makasih. Apakah rumput laut anginnya? Pohon karang kita butuh kahnya. Pohon karang menanti. Bagus banget ya pohon karangnya ya. Semangat terus live-nya, terima kasih banyak Kak Bi. Absen Mas, rekam Katen Alin. Halo, welcome ya. Terima kasih Mia. Ramuannya sudah lengkap. Kita dapat ramuan apa ini ya?
Wih, makasih ya, makasih. Wih, Makasih banyak, makasih ya, wih. makasih. Makasih kadang ngalin. Aktifkan ini ya. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Black Cafe. Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Oh, kita bisa milih ya, kostumnya milih apa ini? Ada gift angpau ini. Yang ting lah ajangnya. Kok jadi duyung ya? Kalau di laut bisa jadi duyung ya. Ketiga baris dua ini ya hijau ya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih 112211. Ini aja kali emas ini. Ini ya. Kayak nggak cocok nggak sih jadi mermaid gini? Punya kaki aja kali ya. Yang penting aja. Hitam aja lah ya. Hitam aja. Ini aja lah. Kayaknya kita bisa ganti-ganti sih nanti. Ya udah ini aja lah ya. Bisa ganti-ganti, cuman gantinya itu di kayak apa namanya? Kayak salon gitu nanti bisa ganti-ganti. Aku punya ekor. Samudra mengundang kamu untuk menjelajahinya dalam wujud barumu. Kamu adalah salah satu dari kami sekarang. Misi utamanya udah habis ya, tinggal misi sampingan aja ini. Oh, kita bisa gini sekarang. Berarti iya sekarang bisa bernafas dalam air ya, karena udah bisa jadi duyung sekarang. Ini ada yang satu belum aku temuin ini, aku mau lihat dulu deh.
bisa masuk. Nah, aku nggak bisa sembarangan masuk. Oh, maksudnya lewat sini kayaknya. Kalau penjaga biasa kita nggak bisa kita ajak ngomong ya. Halo, welcome ya. Halo Bang Luki. Kita nggak semua bisa diajak ngomong ya. Kayaknya yang di Kerajaan Duyung ini masih belum full. Kita baliklah. Ih, 200 orang welcome ini yang baru join ya. Ada hadiah di sini tapi di mana ya itu ya? Ini game apa namanya? Namanya Coral Island ini, Ratu Azahra. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon sebenarnya, cuman kita bisa menyelam ke laut. Nanti kalau semua misi di lautan udah selesai, bisa jadi mermaid kayak gini ya. Ada fotonya, ternyata di dalam laut ada foto juga ya ini. Nah, kita pulanglah. Bisa cepet sih ini kalau kayak gini, kalau udah bisa nyelam gini. Mermaid Man ya, tinggal nyari pendekal buah bener. Mermaid Man. Thank you.
Patrick Starnya nggak pernah kelihatan lagi. Emang masih ada Patrick Starnya? Tim pertapa. Cuman jadi agak nge-lag ya, karena berenangnya kecepatan jadi agak nge-lag. Udah deh, balik aku. Maaf, kami tutup hari ini. Mana ya sekarang ya? Ikan malam belum jamur spesial Ben. Ben ini di mana dia? Caravan Ben buka tapi orangnya nggak ada ya. Oh, di sini Ben, di sini ternyata dia. Coba datang dari mana kudanya datang ya. Kalau naik kuda nggak bisa ngedes, kayak jadi duyung tadi. Thank you.
sudah dipersembahkan, sudah dipersembahkan. Kayaknya yang sudah dipersembahkan ini ntar aku ke bunga trompetnya dulu. Nah, nggak ada, jangan-jangan aku jual. Oh ini. Si fun bucket tuh bebek yang suka seru sendiri. Aku beli merak kali ya, burung merak. Ini burung merak. Namanya siapa ini, ada yang mau request nama enggak? Merak. Burung merak, kita kasih nama siapa ya? Aku. Cuma nama Tiara ya. Terafira. Ini ya. Lamaan, langsung lagi. Ah, kabur apa tadi, hewan apa tadi itu? Halo gundulmu geng. Kita kasih makan dulu meraknya ya. Wih, megar. Sayapnya megar ya kalau kita ajak ngomong. Masih bisa dua lagi sih, dua lagi. Ini kayaknya satu burung merak, satu burung puyuh lagi kali ya. Aku ke hutan dulu nyari kayu keras. Kebunnya udah punya itu. Halo, welcome ya.
Welcome Bang Sullivan, terima kasih adminnya. Cuman kalau naik kuda gini jadi kadang nggak kena kupu-kupunya. Lihat event apa ini? Selamat morning Bang, selamat pagi Bang Sullivan. Orang nggak berguna aja itu. Kayaknya ini teka-teki Bu. Aku mau coba memecahkannya. Nanti kalau aku pulang bawa suling ajaib jangan kaget ya. Di sini sebenarnya banyak cutscene gitu, cuman kita kayak nggak terlibat gitu ya, cuma nonton aja. Event apa lagi nih? Orang mau sapi aku tunjukin sapi, orang mau pakan ternak aku jualin pakan ternak, gitu-gitu aja, tak ada yang baru. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Riba Grill. Tawarin satu-satu nama ternak ya. Tak tahu saya tidur kayaknya ini Bang Sullivan. Oh, aku udah bisa masuk ke kamar sini ya. Sebelumnya nggak bisa sih masuk ke kamar-kamar orang gitu. Hari ini kayaknya ada bunga langka di sini. Rafflesia, kita dapat bunga Rafflesia ya. Kayaknya Rafflesia ini salah satu bunga langka. Kalau dijadiin madu nanti madunya mahal harganya. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Bang Sullivan. Bisa aku potong ya.
Bunga langka ya, rafflesia bunga langka ya. Ini namanya rafflesia sih, bukan rafflesia Arnold. Kalau nama aslinya emang rafflesia Arnoldi ya. Seperti biasa aku cari biji osmium. Makasih ya, makasih Rafira. Red Pocket itu baru ya, itu ya Red Pocket atau khusus? Oh iya, khusus tahun baru ini ya. Hari ini tahun baru Cina ya. Oh pantas sih, pantas hari ini atau besok sih. Lunar D, iya. Bang makan bang, oke bang Luki, selamat makan bang Luki. Hari ini ya. Dapat angpau, iya. Lumayan. Gak dapat sih aku ya, dapat angpau dari live. Naik aja deh, karena kan ke bawah ini lantai 5 aku bisa masuk dari sini. Tapi itu angpau kosong. Nah Tiara ini ngasihnya angpau kosong ya. Mana ini malah susah nyari lubangnya di sini. Isinya satu koin, nah benar. Aku dapat berapa osmium ya? 57, 60. Tujuh, kita langsung ke 10 aja berarti. Lagi ke Ana, iya nggak apa-apa ke Ana, mungkin lagi sibuk ya ke Ana. Ada lebah, aku jangan nyerang lebah sih. Aku lagi nyari, sebenarnya
nyari apa namanya, kalau kayak kelelawar gitu, monster kelelawar. Oh, maksudnya rock domino itu kita bisa ada kemungkinan langsung menghancurkan dua batu gitu ya. Mana ini, nggak ada lubangnya, aku ambil ini dulu deh. Cuma satu lagi di sini. Ini game tentang apa? Ini namanya Coral Island. Jadi gamenya itu mirip Harvest Moon. Kita disuruh berkebun, merawat ternak gitu. Cuman ada misinya itu kita disuruh menyelamatkan pulau. Karena pulaunya ini lagi ada pengeboran minyak, perusahaan pengeboran minyak. Mirip Harvest Moon Save Homeland lah ya, atau Heroic Valley. Kalau Harvest Moon Heroic Valley itu kan dia menyelamatkan kota karena kotanya mau dijadiin taman bermain. Nah, di sini karena pulaunya mau dijadiin pengeboran minyak, jadi mengusir wisatawan ke sini sama merusak terumbu karang. Nah, kita disuruh menyelamatkan terumbu karang gitu lah. Jadi begitu ya. Ini udah mulai lagu masak-masak ya. Rp4.92 lumayan sih. Di sini ada nggak ya monster kelelawarnya? Karena aku harus melengkapi persembahan. Nah, salah satu persembahannya itu sayap kelelawar. Oh, ini ya. Nggak nyampe lagi. Dia jauh banget nyerangnya. Ya, nggak drop apa-apa. Ngapa nggak main Stardew Valley aja, Bang? Kalau aku ini sih karena grafiknya lebih bagus ini kan ya. Kalau dari grafik lebih bagus ini, ditambah ini gamenya game buatan Indo. Jadi developernya itu orang Jogja ya, ini developernya dari Jogja, developer gamenya. Walaupun beli sih harus beli, tapi nggak masalah lah ya. Tapi mirip Stardew juga sih, ini emang mirip. Sayap kelelawar udah dapet. Satu saripati monster ya. Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah. Gak ada monster kelelawar lagi ya di sini ya. Lantai 30-an udah mulai lava-lava ya yang muncul di sini. Langsung
untung. Ini di gua mana, Bang? Ini di gua api, Bang Arnold. Kayak pelawar lagi, aku dapat berapa? Dua ya. Di kotakku, ah ini ada lagi. Langsung aja lah. Mana sih nggak kena kelawarnya? Malah kena ini lagi. Ami, terima kasih sudah dibantu share-share. Dapat berapa? 111 ini ya. 111 kali berapa? Kali 150 udah dapat banyak ini. Udah gak ada di sini, ya udah aku balik aja deh. Kita balik. Ih, makasih ya udah bantu share-share. Bang Sulfur. Sekarangnya jangan-jangan ke aku sendiri nih di share ke pandamu nih. Rafira ini. Taris penuh ya. Nge-share kak, saling nge-share bolak-balik ya. Sudah mulai, udah jam 12 malam. Kalau udah jam 12 malam gini staminanya nggak full, pulih full sih ya. Kalian ini main, lu main game apa? Ini main Harvest Moon aja sih ya. Selain ini aku mainnya Harvest Moon. Sama kadang kalau malam itu main horor, kalau malam kadang main horor. Halo, welcome ya. Ternyata kupis ini bukan bunga ya. Halo Kak Sherly, terima kasih minyak. Tidur. Oh ya, lupa, belum aku jual malah. Osmiumnya belum aku jual. Tapi peternakan dapat banyak sih aku ini. Roda keju, mayones besar. Hari ini ada festival di kota, jangan lupa mampir ke sana. Oke. Festival apa ya? Musim belajar musim dingin ya. 5 hari, lama banget. Alice dan Suki ulang tahunnya tanggal 27 Desember. Bang, duitku 500.000, waduh. Bagi-bagi Bang Arnold. Dari mana itu duitnya Bang Arnold, caranya?
Ini belum mekar ya. Kuek-kuek. Yang lain nggak ada suaranya, tapi kalau bebek ada kuek-kuek. Roti ganda lumayan. Dia ngalangin deket pakan ayam. Bang, Coral Island ngincer siapa? Gebetan di gamenya maksudku suka siapa? Bisa terbang nggak? Bisa terbang? Kalau terbang nggak bisa. Kalau ngincer siapa aku belum tahu sih ya. Antara Eva, Alice, ngincer Tiara ya. Atau itu duyung itu siapa? Putri Miranjani palingnya. Cuman kita belum bisa nikah sama duyung di sini ya. Karena katanya di update berikutnya baru bisa, tapi di update sekarang masih belum bisa. Di versi yang sekarang masih belum bisa nikah sama duyung. Tapi kayaknya aku nggak sampai nikah sih di sini ya. Nggak tahu bakal nyampe apa enggak. L ya. Maksudnya di live-nya. Kalau nikahnya mungkin tetap aku mainin, tapi di main biasa aja nggak aku live-in. Karena habis puasa nanti aku live-nya lanjut live Harvest Moon lagi. Kalau dari Harvest Moon, Stardew sama Coral paling suka apa? Kayaknya Coral sih ya. Kayaknya Coral. Paling suka Coral, cuman aku ini suka sama dekor-dekornya di kebun kita. Kita kan bisa dekor sesuka kita. Nah itu bisa di dekor-dekor enak itu. Cuman aku bingung juga mau dekor kayak gimana nanti. Mereka di penginapan banyak banget, 7 orang. Jam 9 bukanya, yang buka pagi itu laboratorium. Tujuh warga di penginapan, staycation tuh kak. Tujuh warga. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finaki, terima kasih adminnya. Bentar aku mau ini, aku punya banyak ya. Kalau perak dari papi ke oh ini satu. Halo Kak Finaki, kayak perang kaca
Gak balik. Dia di sini. Cuman jadi patung itu ya. Lengan batang tubuh pterodaktil sama lengan pterodaktil. Tingkatkan kualitas produk tinggal satu ini. Berapa sih cari partikel ini? Kurang ya. 4/6 kurang. Terima kasih sudah follow. 10.000. Terima kasih Kak Nidl, Nid DL. Aku pengen kembangan peralatan cuman susah. Gimana ya? Ini loh, ini kolektor sampah otomatis. Orang-orang sawah. Penganut udah belum ini? Orang penganut masih ada nggak dia? Cuman beli baterainya di mana ya, beli baterai? Hari ada festival sih, festivalnya di pantai katanya. Peridot, tongkat rambut, batu giok. Berperak. Kalau game kayak gini suka pakai mod kayak buat freeze waktu atau seruan vanilla aja. Aku lebih senang ini sih nggak pakai mod. Aku lebih senang nggak pakai mod. Cuman tetap ini waktunya di sini aku buat 50%. Kalau 100% itu kencang banget ya. Jadi waktunya aku pelanin memang. Cuman nggak pakai mod sama sekali nih. Mungkin modnya ini aja sih, apa kayak skin ini, apa dapat sayap ini aku dikasih sama Bang Hero kemarin ya. Sama naga itu, petnya jadi naga petnya. Kalau di gamenya aku nggak ini sih. Cepat banget waktunya. Iya benar, cepat banget kalau 100% itu. Aku kadang lupa itu, lupa nggak aku turunin, jadi tiba-tiba udah malam aja. Satu hari lagi pancingku selesai ya. Pancing osmium. Biar dapat ikan legendaris. Ikan langka sih, ikan langka. Oh, bukannya sore ya, bazarnya ini sore di sini. Oh, udah bisa beli sekarang.
Oh, berlian aku bisa beli lumayan ini buat persembahan, karena nyarinya agak susah. Wah, terbang duluan dia. Festival Bazar ya, Festival Bazar. Kak Nit ini udah main juga berarti ya, main koral juga. Ini bintang laut bunga matahari dari mana dapatnya, susah banget. Oh, ini sayap kelelawar, aku kayaknya udah dapat sih. Susu kambing, aku belum punya kambing. Dari awal pengembangan, mainnya pas masih early berarti ya. Keren ini. Beril merah, tinggal beril merah aja ini. Travel dari mana dapatnya? Punya kapas sih, cuman nggak tahu kena Baldur's Gate. Wih, baru main sampai spring aja belum lanjut. Oh, karena Baldur's Gate jadi main Baldur terus ya lah. Aku malah nggak main itu Baldur. Bentar, musim dulu. Game apa ini namanya? Coral Island ya, Kak Amar. Sawahnya udah bagus-bagus. Iya, kalau lihat orang main emang bagus-bagus, kayak pengen ikut dekor gitu, cuman duitnya kayak kurang. Susah banget nyari duitnya. Jualin aja lah, karena udah aku sumbangin. Oh, ini udah 8. Bentar, ini pencarian udah level 6 ya. Menurunkan waktu proses rumah lebah dan batang kayu jamur. Kayaknya ini bagus. Meningkatkan harga jual semua barang hasil pencarian. Meningkatkan kecepatan sprint. Pengen sih. Emang heran orang-orang dapat duitnya dari mana. Nah, itu kesempatan untuk pohon biasa menjatuhkan kayu keras 2%. Waktu lebih rendah ya.
Nggak tahu deh ya ini biji langka tumbuhnya apa, tanam aja terus kasih pupuk. Belum disiram. Kayaknya tumbuhnya teh sih ini karena warnanya hijau. Tonrengnya udah apa bang? Tonrengnya C ya, masih C. Museum D, laut A. Karena aku banyak di laut awal-awal. Ih, makasih Bang Sulivan, forumnya tuh cepet banget, aku masih B karena kebantu ini sih, mungkin ya kebantu lautannya, jadi aku fokus ke lautan. Nah, lautnya udah selesai semua, langsung naik ini peringkat kotanya. Aku tambah 3 lagi kali ya sprinklenya. Udah on track banget progresnya bang, terima kasih Bang Nas Yatia. Pas di laut gampang banget, tenaganya habis karena aku fokus ini naikin apa namanya sabitnya, sabitnya udah emas sama beliung emas ya sama kapak emas ini buat apa namanya kayu keras ya. Geser aja kali ini. Terus kayaknya aku butuh perak lagi ya. Karena aku pancingnya belum dapat. Nah, udah jadi duyung ya. Pancingnya masih upgrade ke pancing osmium jadi aku nyari-nyari dulu deh disini. Bang pamit dulu ya, makasih, semoga bisa nonton lagi, amin. Terima kasih udah mampir Kak Mit, sama-sama, terima kasih udah mampir ya. Udah punya ini apa namanya ekor, jadi kayak cepet renangnya ya.
Kalau eliksir yang pertama kali diambil yang mana, Bang? Eliksir itu apa? Ini kali maksudnya, Saripati ini ya? Kayaknya aku baru dengar kata eliksir atau bahasa bahasa Inggris kali Kak Manci pakainya ya. Kan yang di balai kota. Oh, di balai kota ada eliksir. Aku belum tahu. Bentar, nanti aku cek balai kota ya. Eliksir ya. Halo, welcome ya. Welcome Butum Oren. Ini ada korun muncul Butum Oren. Karena kel perak ini buat apa namanya upgrade tanaman, jadi tanamannya kan di upgrade ke di upgrade apa namanya di upgrade biar levelnya langsung naik nanti. Gak penuh aja inventory sih. Kalau ke atas, oh masih bisa. Absen Bang Pan, welcome Butum Oren. Bentar, udah full ya inventorisnya, ini aku pulang aja. Semua ya balik sini. Ke kota, coba aku ke kota ya. Halo Kak Tria. Halo Kak Tria Nanda. Yang mana eliksir yang mana itu masih ada kah Kak Mancunya? Ada event malah di sini ya. Lagi ada urusan kota juga ya. Joko lagi ada urusan di balai kota ternyata. Mau cek unit HVAC yang rusak. Apa itu HVAC? Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Priya. Kayaknya AC tegangan tinggi maksudnya ya. HV itu high voltage. Panel listrik. Oh, kayaknya ini daur ulang ini bisa diaktifin lagi ya. Nah, mantap. Apakah tanda rusak?
Joko ini tukang kayu tapi dia pandai listrik-listrikan juga ya. Emang gitu sih, kalau tukang dia biasanya pandai banyak hal ya. Ada event lagi dong di sini. Yo Ibe, dunia ini kan isinya emang panggung. Ayo langsung masuk. Aneh banget. Halo, welcome ya. Welcome Bedung Kuning. Terima kasih adminnya. Ini kenapa sih Theo dia lari-lari di dalam gedung ya? Tombolnya cuma jadi sarang laba-laba, jadi kirim ke pusat daur ulang. Pagi Budum, woi. Wah ya, lumayan lama sih tadi cutscene-nya. Coba aku ke pusat daur ulang sekarang ya. Sewa kursi roda dong. Tadi itu mana, masih ada kah? Malam masih. Nah, ini masih ada pianonya. Oh, aku pakai poin ini bisa. Oh, ini ya. Maksudnya ini ya, elixir ini ya. Orang-orang sawah alien. Mungkin maksudnya Kak Mansui tadi ini ya, ramuan ini ya. Elixir, bener sih elixir ini. Waduh, Tiara ikut-ikutan Bang Arnold aja ini. Satu orang di sini. Waduh. Inventaris penuh. Gak ada apa-apa ya. Bentar aku mau cek dulu sesajen yang laut itu.
Halo, welcome ya. Welcome Kak Hilda, terima kasih ininya. Bentar. Aku mau cek dulu bentar ya. Oh, kalau mau ngebuka apa namanya panda-panda itu harus mengkomplit 10 ya, 10. Oh, cuman ada di musim spring sama summer. Pantas aku nggak dapat-dapat. Pantas nggak dapat-dapat ya. Ya, balik deh. Butung butek. Full inventory ku aku balik ya. Sisa 400 duitku. Bang An salto. Jangan-jangan soket elektronik ini aku beli baterainya di sini, jangan-jangan. Oh, ini tempat beli alat-alat dapur di sini ternyata. Tulisannya elektronik tapi tempat beli alat dapur ya. Telat apa ini, telat? Ya, telat. Kelamaan nyari jaringnya. Tanggal 14 live, kayaknya live sih ya. Live kayaknya aku. Apalagi ya sekarang ya.
Nanti tanggal 14 aku nggak bisa lama. Nanti tanggal 14 aku nggak bisa lama. Sempat nge-lag bentar ya tadi ya. Iya nggak apa-apa, kalau emang sibuk nggak apa-apa sih. Aku kemana ini ya, sekarang balik ke... Bentar aku nyari kayu dulu. Ini belum bisa panen ya. Tanggal 28 Februari ini sampai tanggal berapa sih ini Februarinya? Jalan aja lah di sini. Nyari kayu keras cuman ada di sini. Cuman ada dua batang kayu aja juga itu kayu kerasnya ya. Ya, nggak dapat lagi. Padahal udah pelan banget aku jalannya. Februari sampai 34. Halo Seniman Pahwon. Dicariin tadi sama Kak Bi. Bang Sulapan dong. Tadi udah mampir, cuman sekarang nggak tahu ya, udah pergi lagi kayaknya. Dia mungkin tidur lagi kali ya. Tutum kuning. Si Kak Arus datang-datang langsung waktunya tidur. Kalau ada aku siapin undangan aja. Oh, mau resepsi ini. Nah, siapa tuh yang lagi di Jogja? Mata resepsi ya. Oh, berarti lagi sibuk nyiapin resepsi sih ya. Semoga lancar deh acaranya ini, Seniman Pahwon. Nah, itu yang mau datang ya di acara resepsinya Seniman Pahwon ini. Mama L, siapa Mama L?
nikahin apa gimana ini kak? Kak Tri ya. Acara di Jogja sama Medan. Oh, istri daerah Medan. Jauh banget ya Jogja sama Medan. Iya, yeah, nggak apa-apa Kak Tri ya. Semoga lancar ya, semoga lancar aja deh ya. Cuman bisa doain dari sini. Apalagi Kak Tria ini dia dari Kalimantan, Kak Tria ini jauh banget. Ya, semoga lancar-lancar ya. Habisnya pada lab team dikira. Oh. Atus Kak Tri. Turo is number one. Nah itu buat ujung kuning ya. Waduh, apalagi ini itu kabar dari Tem Hobi itu pasti Kak Tri. Ih, dapat sayap kelelawar juga kayaknya udah bisa ini persembahan sayap kelelawar aku. Jauh banget ya terbangnya. Game apa bang? Ini namanya Coral Island, user 6730. Game PC iya bener, jadi ini baru ada di PC, PS sama Xbox ya, sama Xbox. Emulator Xbox itu ada apa enggak ya emulator Xbox? Kalau ada emulator biasanya ada game crack-nya kayak gitu. Bang Pan, facecam pakai APK apa namanya? Droidcam. Iya benar, Droidcam Bang Arnold. Jadi itu download dua aplikasi nanti di HP sama di laptop, online atau offline. Sekarang masih offline ya.
sekarang offline, cuman ada info. Ada info katanya mau update ke online, bisa co-op gitu, bisa main bareng sama orang. Cuman belum tahu itu update-nya kapan. Infonya sih sekitar bulan April, setelah Lebaran mungkin ya. Harvest Moon-nya udah tamat yang versi cewek. Nanti pas puasa aku main lagi nanti. Pas bulan puasa nanti aku main lagi Harvest Moon. Ngulang lagi Harvest Moon yang versi cowok ya. Baru habis itu aku ganti Harvest Moon. Jadi kalau misal sampai bulan puasa aku belum nikah di sini, ya udah sampai situ aja live koralnya aku. Tapi aku selesaiin koral dulu sampai akhir puasa, sampai puasa nanti. Kalau Digimon aku nggak main Digimon. Bang menyerah, bukan menyerah Kak Tria, cuman live-nya aja yang nggak dilanjutin. Tetap aku mainin koralnya di, cuman nggak aku live-in gitu Kak Tria. Jadi yang aku live-in cuman Harvest Moon aja setelah ini. Oh ada mini game di sini ya, trivia. Jadi ini ada festival, namanya Festival Bazar Musim Dingin. Wih, makasih. Di sini ya, festivalnya makasih. Seru-seru sih festivalnya di sini. Keren ini. Makasih Seniman Pawon. Oh, ini membeku, ini lautnya membeku ya sampai sini ya. Terus download Threadcam di PC, nanti apa langsung otomatis di TikTok Studio. Threadcam di PC di download dulu Bang Arnold. Jadi nanti kamera setting kamera di apa namanya, di TikTok Studio-nya nanti diganti ke Threadcam. Nanti kan ada pilihan kamera PC, kamera apa atau Threadcam gitu. Nanti bisa ada pilihan gitu di situ nanti. Jadi di setting kamera TikTok Studio ini nanti diganti. Terima kasih Rafira. Orang hatiku juga membeku Bang Pan. Iya nggak apa-apa Bang Seniman Pawon. Soalnya kan lagi sibuk kan ya. Sibuk persiapan resepsi ini, jadi nggak apa-apa sih. Mini game, coba aku ikut mini game ya. Oke. Suruh mencocokkan pola ya. Iya, nggak apa-apa Seniman Pawon, santai aja. Ini Black Cafe bahasa apa ini? Aduh, ini susah banget ini. Gak inget aku. Harus pakai. Oh, bahasa Vietnam ya. Mau ganti nama ke Tuan Muda lagi. Kalah ya, coba ulang aku ulang.
Oh, random ini. Welcome Vietnamese. Selamat datang ya orang Vietnam. Salah lagi. Ya gagal salah satu soalnya. Kang ini yang lawan Sasuke kan? Iya ini lagi lawan Sasuke, Sasukenya jadi gendut ini. Anyong haseo waktu saat itu. Nggak ingat ini aku susah. Oh menang dapat bibit kakao, bibit kakao lumayan. Yang penting udah dapat hadiahnya aja lah ya. Kita pindah ke mini game yang lain. Oh banyak banget ini mini gamenya di sini ya. Gimana ini caranya? Oh, kalau dapat hitam minus. Cuman sekarang nggak bisa rokok bang. Wah iya nggak apa-apa, itu kurangin rokoknya. Harvest Moon udah tamat Nijma Kalista. Nanti aku ulang lagi pas bulan puasa, tapi ya sekarang aku ganti Coral Island dulu. Dapat hitam minus 2 lagi. Harus pas yang mangap ikannya. Rp28 ya, tingkat berapa? Masih jauh. Kita harus dapat 60 ini biar menang. Thank you.
Nah, 48. Ini Arsi jago banget ya mainnya, si Arsi ini, anaknya Joko. Dapat 500 sama umpan ikan besar. Ah, salah. Susah banget. Gagal lagi. Kita coba sekali lagi deh. Kenapa pas sebelum nyampe mangap, tapi pas udah nyampe dia minteng ikannya. Ya udahlah ya, susah. Mulai curling. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Oh, ini gimana ini? Wih, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih. Makasih kopinya, Tiara. Wih, makasih ya, makasih. 120 langsung menang. Yang menang Arsi lagi itu tadi yang menang. Wih, makasih ya, makasih. Tapi nggak ada hadiahnya ya, nggak ada hadiahnya. Makasih ya, makasih. Wih, ini di sini mini game-nya banyak banget ya. Mini game-nya banyak banget. Makasih ya, makasih. Oh, jangan tembak bebek ya. Wih, makasih ya, makasih. Dapat perunggu. Coba lagi. Makasih Bang Sulivan. Terima kasih. Kelia Tinda, terima kasih udah follow.
170 sedikit lagi, satu lagi yang menang Arsi lagi, yang menang si Arsi lagi. Ini Arsi jago banget ya, tiap lomba pasti Arsi yang menang. Batang emas sama 500 lumayan, duit 500. Tapi ini festivalnya 5 hari sih. Jadi kita coba lagi besok, sebenarnya bisa, cuman siapa tahu besok dapat hadiah lagi. Jeff Smith, nama petani kota sebelah ini Jeff Smith. Kita suruh nebak nama ikan ya. Cuman 7 poinnya. Kanner, nah ini yang menang Kanner ya. Kita ulang lagi. Banyak banget ini mini gamenya. Kita coba lagi nantilah ya. Waduh, hiu raja 4, hiu putih besar. Apa ini? Stores Gion. Kan zebra. Oh, salah. Lobster. Ini belut sih. Cuma 4. Banyak banget nama ikan di sini. Kalau menang kita dapat koin kota sih, jadi peringkat kotanya nanti naik peringkat kotanya. Koi dan emas. Ini apa ini? Sockeye salmon. Dua lagi. Salah. Dua lagi padahal. Telat ini apa namanya? Jadi di live sama chat itu beda sekitar 10 detikan, makanya agak susah. Kan bajut. Tadi apa seperti yang ikan hantu pantom bukan sih, red arapama. Timun laut, gurita. Salah, ini cumi, masa? Ini ubur-ubur.
Ini ikan zebra. Tapi throat coklat. Tapi ngulang-ngulang pasti bener sih ini ikan pantom sih. Ngulang-ngulang jadi bener. Nah ini mood snakehead ya, bukan mood skipper berarti ya. Timun laut. Bas laut, bas laut. Bukan nila sih, bas laut. Berapa dia salah. Satu lagi ya. Tapi diulang-ulang jadi ingat ya jawabannya. Hiu martil. Kalau benar semua dapat apa? Tadi arah pamu. Oh, ini hiu raja ampat ya. Oh udah ini menang sih ini. Stingray raksasa bukan saltus. Kantoda, katorgal, golden jar. Golden jar, oh, udah menang. Anzebra. Tuna sirip kuning, oh, yellowtail berarti ya. Kerapu, oh, bukan juga. Salah semua. Yang penting udah menang sih. Dapat 111 poin kota. Poinnya itu buat nambah apa namanya? Nambah poin kota, nanti peringkat kotanya biar naik. Lalang. Laba-laba, laba-laba lah yang jelas. Udah. Ini susah nama belalangnya. Belat pelana. Salah. Connor jago banget ini Connor. Oh biola, bener biola ya. Blue Morpho, soalnya yang lain aku udah pernah lihat. Capung, anaknya Raffi Ahmad. Ulat, salah. Tarantula, salah juga. Jangkrik. Ngengat. Cipung. Cipung. Kumbang. Kumbang daun. Ini apa ini? Ulat, bener dong. Satu lagi ulat. Ulat. Black bukan sih. Nah, salah satu lagi ya. Ini lama di mini game aku hari ini ya. Lama di mini game. Bobo bird wing. Antara A sama B sih. Benar. Laba-laba segala, laba-laba itu, tarantula. Tarantula sih. Banyak yang belum pernah aku dapat ini.
jangkrik. Tadi apa tadi ya? Susah. Ini masih beda lagi dong. Ini fish insect critter. Pamphlete artisan. Fossil gem artifact. Besok lagi lah aku balik. Besok lagi, ini festivalnya 5 hari soalnya. Jadi festivalnya 5 hari, aku bisa ulang lagi besok. Bibit kakao, aku bisa... Seru tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Jadi di sini kayaknya Coral Island ini banyak misi mini game-nya emang. Tiap festivalnya dikit, cuman mini game-nya banyak. Nah, kan dapat banyak ini. Mini game mencocokkan bola, menang mini game curling, menang mini game menembak, menang mini game trivia ikan. Jadi kalau menang mini game nanti dapat banyak apa poin itu, poin kota. Masih C tapi ya peringkat kotanya. Nih, 5 hari festivalnya. Oh, ini harus ada pola. Kayaknya aku tanamnya di sini aja berarti. Aku nggak lihat musimnya tadi, asal tanam-tanam aja. Misi harian terselesaikan. Terima kasih udah bantu tep-tep. Thank you.
Kok viewer rankingnya nggak hilang? Ya. Viewer ranking di mana? Sama jeraninya di sini. Kayaknya apa upgrade kandang kali ya biar bisa beli domba. Tidur ya, dia tidur paling. Musiknya udah slow banget musiknya ya. Dapat kompos. Ntar aku ulang deh. Musiknya aku ulang dari awal kali. Kak Kofi terbang aja, kan udah punya sayap. Terbang-terbang. Terima kasih shopping minion. Shopping minion.
Ini jual aja lah ya wallnya. Itu mau ngapain sekarang ya? Terima kasih sudah follow. Jaring. Cuman aku butuh osmium. Kalau mau aku jaring ya. Kayaknya ini udah nggak perlu sih ya sari partikel peraknya ini. Ambil pancingannya dulu deh ya. Aku upgrade kandang sapi ya biar bisa beli domba. Pancingan osmium udah full pancingannya, 75 sari papi. Ngapain mancing di sini? Ini pohonnya udah tumbuh tapi dia nggak berbuah ya. Kita ke kuil. Dua, tiga, empat, lima, enam. Ini belum sama sekali, tinggal ikan koi. Sebentar aku mau cari tahu. Ini cuma bisa dapat di musim spring ya, jadi nggak bisa. Dan produk bisa juga. Enam, tujuh, delapan, sembilan. Baru 9 sih. Aku nyari permata ini di mana ya? Beril merah. Bentar aku baca-baca dulu ya. Terima kasih Klar. Main di mana ini? Mainnya di PC, di laptop ya kakak bidan. Jadi ini nama gamenya Coral Island. Iya, adanya di PC, di Steam, PS5 atau Xbox adanya.
Messi ini dia tukang fotografer ya. Dia musim dingin tapi bajunya terbuka. Yang lain pakai baju jaketan semua. Bentar, aku tadi milih apa sih? Oh, suruh motoin. Jelasin permainannya. Kita motoin si Messi ya. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon. Gabungan kayak Harvest Moon sama apa ya, satu lagi itu kayak The Sim, karena kebunnya bisa kita dekor-dekor sesuka kita, atau mirip juga kayak Haiti atau apa ya, yang game HP. Jadi kita ada crafting-crafting gitu di sini di game. Wah, aku salah, pantas aku salah teleport ternyata. Kayaknya aku mulai nyari osmium emas ya, karena osmium peraknya udah mulai selesai nih, jadi berikutnya aku nyari osmium emas ini. Jadi di sini kita bisa menyelam jadi duyung, cuman kalau mau jadi mermaid kayak gini harus menyelesaikan event-event. Nanti kalau udah dapat event menyelesaikan Pulau Karang, nanti bisa jadi mermaid ya. Barusan event Hurt Messi. Oh, aku belum tahu, nggak tahu sih, nggak tahu aku event-eventnya. Kelebihannya kalau kita udah jadi mermaid apa, nggak perlu tank nafas itu ya, sama gerakannya lebih cepat sih ya, gerakan di dalam laut ini lebih cepat. Kita bisa ngetes. Gerakan di dalam lautnya jadi lebih cepat. Putra Tuyung, iya benar, Putra Tuyung ya. Jadi gampangnya mermaid aja lah ya, mermaid. Daripada Putra Tuyung. Jadi mermaid main nanti. Jadi enaknya kalau udah punya ekor duyung ini, ekor mermaid, berenangnya jadi kenceng renangnya. Berapa ini gapnya? 60 ya.
Kostum yang kaki juga sama, kayaknya sama kostumnya. Cuman gimana ya cara ngubahnya ya? Harus ke salon kali ya. Taris penuh cacing pipi fusia, ini aku buang aja lah ya. Karena ini aku belum dapetin cacing pipi ini. Kalau ke atas ini udah kelpnya osmium ya? Oh enggak sih. Oh iya udah osmium. Ya deh balik. Bisa ketemu orang-orang mermaidnya enggak kalau udah gini ringnya? Bisa, masih bisa. Bentar aku ketemu orang-orang mermaidnya ya. Kerajaan Merlfolk. Kemudian hari ini ramai terus nih, di atas 100 rata-rata. Alhamdulillah. Ih, ada banyak orang di sini. Tapi nggak bisa aku ajak ngomong sih ya. Masih ngebug kayaknya ini. Harusnya aku bisa ajak ngomong ini si Denali ini. Jadi ajak bisanya cuman Agung. Kayaknya karena ini. Harusnya aku bisa ajak ngomong semua, cuman kayaknya tadi ada ngebug kayak Denali terus Putri Miranjani nggak bisa diajak ngomong. Mungkin biar hatinya nggak ngaruh, karena kan kayak Denali sama Miranjani itu kan ada hatinya, itu salah satu karakter yang bisa dinikahin. Cuman di update berikutnya bisa nikah sama mermaid, itu di update berikutnya. Jadi di versi yang sekarang ini belum bisa nikah sama mermaid. Makanya mungkin itu nggak bisa diajak ngomong karena biar hatinya nggak naik dulu. Nah ini juga ini, tapi ini ratu ini juga nggak bisa diajak ngomong. Berarti emang gamenya kali ya, kadang nggak bisa diajak ngomong. Mana ya orang-orang? Ini juga nggak bisa diajak ngomong. Halo bang, main apa itu? Aku belum tahu. Ini namanya Coral Island, Kak Novita Sari. Jadi ini gamenya mirip Harvest Moon, cuman kita lebih kayak futuristik dari Harvest Moon sama lebih
fantasi. Karena di sini ada kerajaan duyung juga, kita bisa menyelam. Jadi kalau kita udah menyelesaikan misi-misi Pulau Karang, nanti kita bisa ketemu kerajaan duyung, terus kita bisa dapat ekor duyung gitu. Oh gitu ya, iya. Makasih ya, makasih. Aku mau ke festival, cuman festivalnya malam bukanya dia. Setelah jam 19. Ya. Nah, di sini ada museum juga. Museumnya keren banget ini museumnya. Aku senang museumnya ini. Kayaknya kemarin nggak ada ini. Ini belum ada kepalanya ya. Ini udah jadi ini. Apa namanya ini yang kayak badak itu hewannya. Udah jadi ini, udah lengkap ya. Udah ada ekor, kepala, kerangka, kaki. Ini belum ada kepalanya ini. Itu main PS atau PC? Ini main PC. Nah, ini ada museum apa namanya? Akuarium. Di dalam museum ada akuarium. Jadi makin banyak kita menyumbangkan hewan-hewan ke museum, nanti makin lengkap koleksi akuarium museumnya ini, koleksi museumnya. Keren banget museumnya. Jadi ini game PC ya, beli sih ya, beli dari Steam. Atau kalau mau main di PS ada PS5 sama Xbox. Terdapat total 20.842 backer yang mendukung permainan ini. Jadi nanti kemarin itu siapa yang bilang ya kalau ada yang donasi atau apa gitu, nanti dia dibuatkan patung di sini namanya Riterek. Terus nanti di bulan April kalau nggak salah itu kan ada update terbaru kata Bang Hiro kemarin. Nah di update itu nanti bakal ada turis-turis datang. Tapi sekarang belum ada turis ya. Nah ini bagian serangga di sini. Bagus banget. Pengen punya kayak gini. Kakak itu semalam ya. Kemarin. Punya taman penuh dengan kupu-kupu kayak gini. Kemarin itu kakak itu dia udah main sampai tahun ke 9 katanya kemarin itu. Pantas dia udah, aku lihat-lihat kebunnya udah bagus banget, rapi, ada sampai punya tanaman raksasa juga. Aku nambang dulu deh, ngabisin stamina, menghabiskan stamina. Mancing aja deh, mancing. Aku nyari arapaima satu lagi. Ikan malam ini masih ada misi arapaima. Dengan ini
bosan. Playtime-nya udah berapa jam, Bang? Aku lihat dari Steam 60-an jam sih, 60 jam ya. Playtime-nya 60 jam. Lu cuma satu. Imajinasi developernya keren, iya. Imajinasi developernya. Ditambah ini banyak apa namanya? Banyak terinspirasi dari nama-nama Indo juga. Beberapa ada yang namanya Indo banget. Tapi aku nggak usah pakai kuda deh di sini, karena di sini banyak serangga malam. Siapa tahu aku dapat serangga langka ya. Ini aku udah punya. Ya, kabur dia. Atlas. Wah, ini aku baru dapat kayaknya. Sudah dipersembahkan kita bisa ini. Lumayan. Mancing bentar deh. Tawon. Kita nyari satu arah panah lagi. Kepiting. Pancingku udah level maksimal nih pancingnya. Ada perlawanan. Nanti jam 21 aku ke pantai lagi, ikut festival lagi. Mungkin karena umpannya kali ya. Di sini aku pakai umpan ikan kecil, harus pakai umpan ikan sedang biar dapat ikan gede.
Gak apalah, aku habisin dulu umpan kecilnya. Ini aku bisa melihat tadi itu dari sini, bisa sih jenis-jenis ikannya. Masih banyak banget yang belum aku tangkap ini. Kalau artefak udah hampir lah ya. Barang kutipan juga udah hampir semua. Tinggal apa ini, 1, 2, 3 yang belum pernah tangkap. Tapi ini menguras stamina, jadi tiap dapat ikan staminanya berkurang 15 ya. Nah, ini sampah, tapi kalau sampah nggak ngurang, tapi umpanku jadi terbuang satu sia-sia. Udah jam 21 ya. Sampah lagi dong. Pamflet. Kepiting masih nggak dapat juga, kita balik dulu. Lanjut festivalnya. Cuman di festival ini waktunya tetap jalan. Di festival-festival lain itu waktunya berhenti. Kombucha.
Kayaknya aku selesaiin sampai sini aja. Jadi kalau bisa sampai jam 8 ini festivalnya ya. Mr. Ren-Ren welcome Alicia. Winter Fair, bazar musim winter ya. Kita lanjut lagi. Apakah aku bisa dapat hadiah lagi ya kalau menang ini sekali lagi? Terbab berarti. Ikan mas, ikan mas sama ikan koi hampir mirip ya. Sip, flower horn kali, pink red arowana sih, blue flambe, firefish dan coklat flower horn set chip as a ruby red dragon dragon. Dan ikan pelangi berarti ini apa ini, bukan ikan batu chip. 9 lumayan, tingkat 1 di atas panor. Oh, nggak dapat hadiah lagi. Berarti cuma sekali ya. Kita lanjut ke trivia insect blue. Ciput, bekicot. Green jumper. Banded woolly bear, ulat pelana sih ini ya. Ini kali ya, banded woolly. Agak susah sih ini. Ini nggak ngat sutra asam. Kupu-kupu, ini aku belum dapet ya, kayak tapir katanya. Ingat Atlas Luna bukan deh. Terus Yuca kali ya, Yuca. Jangkrik. Satu lagi. Kumbang Roof sih. Kumbang Roof. Wih, 12 ini rekor tertinggi nih.
cuman salah satu ya, rekor cuman salah satu. Rekor. Oh, critter itu hewan laut ya, kalau critter ya. Di sini nah, salah. Nah, udah 9 aman sih, udah 9. Yang penting peringkat satu lah ya. Kita lanjut ke farm. Persik. Ada susu emas ya. Oh salah tapi. Telur emas besar, telur emas. Wortel. Ini kayaknya agak mudah sih. Baru dibilang agak mudah, langsung salah. Salah, baru dibilang agak mudah salah. Ini Connor dia jago banget ya nebak-nebak ini. Bukan nebak, kayaknya emang tahu si Connor ini. Jadi dia emang wali kota terbaik. Pisang. Apa ini? Wol, wol lama ya. Telur bebek. Pir, tomat, udah pada tidur ini ya. Kembang sepatu salah, yang bunga-bunga salah sih. Pepaya, telur puyuh. Belum, oh kirain udah pada tidur. Apa selada ya, kalau kayaknya selada ya. Lucu lagi dong. Ini timun, timun kan ya. Kalau buah-buahan masih gampang sih, cuman baru dibilang agak gampang tapi malah dikasih aku. Ini apa, perm loh, perm. Lagi sarapan, oh pantes. Selamat makan ya. Lupa salah. Buk coy. Assalamualaikum, waalaikumsalam Bang Hobi. Nah kalau Bang Hobi jawab ini kayaknya bener semua ini kayaknya Bang Hobi. Salah lagi. Rambutan. Ah, kedelai bukan kacang polong.
agak halang-halang mas. Bener apanya itu? Ini tebak-tebakan nama-nama ini. Enggak jalan-jalan. Semangka. Ini telur besar, telur bebek besar. Mawar ya ini ya. Waalaikumsalam Bang Upin. Bintang. Cabai. Lobak salah tapi lobak putih berarti. Bukan juga tuh. Kita lihat biru. Mahar berduri. Ah. Lemon. Telur puyuh. Nah ini tadi kedelai. Nah udah 9 udah aman ini. Oh pit ya, namanya pit ya. Ini snowdrop. Susu. Oh salah. Susu kambing berarti. Ini apa, leci atau manggis? Leci bukan sih, cranberry atau manggis ya. Cranberry ya. Manggis ya. Udahlah yang penting udah bener. Udah 10 poin peringkat 1. Leci ya. Gak tahu aku. Ini apa ini? Waktu ini taunya durian aja. Kerang masal bebek. Oh salah. Susah yang ini, susah kayaknya. Kelapa. No violetnya salah. Salah. Tiram belum. Kerang-kerang ini susah sih, kerang-kerang ini mirip-mirip semua. Nah ini baru violet sih. Tebung. Tadi apa, jamur laut? Takung, takung. Nah kerang-kerangan ini aku susah, kerang-kerangan ini. Ini kelapa, 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 kelapa. Maksudnya kelapa bernama. Warna biru jadi masal biru. Matsutake. satu lagi. Wandak laut. Nice. 9 udah sih, udah. Ini jahe apa ginseng ya? Ginseng. Trompet. Bawang-bawang. Kalau aku udah pernah dapet, tahu. Apa ini kuahnya? Gak apalah, yang penting sampai selesai, sampai 15. Yang penting udah peringkat 1, udah ganti. Artisan. Wah ini aku belum punya semua lagi. Belum pernah lihat semua kayaknya. Artisan-artisan. Kaca.
Kalau Apisan ini produk apa namanya? Tong berarti jawabannya. Ini tahu, tahu mentega ya? Susah. Batang kayu jamur berfermentasi bukan tadi mengetuk tong berarti. Singgur ulang. Telur puyuh seabad besar, telur seabad besar. Telur bebek seabad, telur asin. Wah ini susah. Nektar tebu, oh bukan. Ini bir. Susah-susah ini artisan ini. Jam 8 ya. Bir barley. Oh. Ih, Kak Putri aja ini. Ini telur puyuh sih, telur puyuh ini. Minyak zaitun tadi bukan, minyak almond, minyak travel putih. Soalnya aku nggak pernah buat kayak gini, tadi apa tong ya. Oh ini telur bebek, ini telur bebek seabad, keju, bir jelai, bir barley salah. Oh, bir banyak juga namanya. Aku nggak pernah buat lagi. Belum sampai sini aku. Ini teh. Nektar tebu ada dua. Bir tuh. Satu lagi, ayo ulang, kita ulang terus ya, walaupun jawabannya salah terus, untung bisa diulang-ulang. Sampai hafal nanti jawabannya. Telur puyuh. Sampai jam 10 enggak ya? Tadi apa ya? Jus buah kali ya? Oh bukan, nektar tebu berarti. Batu bara. Mayones. Salah. Mayones bebek. Oh mayones bebek. Raja, oh. Aku nggak perhatiin ini soalnya barang-barang ini pertama aku belum punya, yang kedua aku jarang perhatiin. Ini mesin daur ulang. Pak kompos, kungku, satu garam. Ini makasih Kak Putri ya ini. Telur puyuh, roda keju, salah sih. Berubah lagi, banyak banget ini tempe ini. Pir jelek sih. Sorry ya ini Kak Putri, soalnya ada apa namanya jeda 10 detik kan, pir ya.
kayu ada jamurnya sih. Tapi ulang-ulang bener sih lama-lama. Ini ekstraktor. Telur puyuh. Empat lagi. Nah, ini telur bebek. Telur bebek. Tapi telur bebek apa? Asin ya, karena dia telur asin itu ditutupin sama itu. Apa namanya? Tanah liat itu pembuatan tahu ini. Nah, satu lagi. Ini apa ini? Aku belum pernah lihat keju kambing sih. Roda keju kambing fermentasi. Nah, ini tadi apa? Tobi. Satu lagi ya. Ulang. Bos. Telur seabad. Tapi minyak travel putih ya. Oh, salah. Oh, nektar putih ya. Tepung almond. Panel surya. Telur asin. Satu lagi. Kenapa satu lagi selalu dikasih yang susah? Kita makan si sirup lah ya. Yes. Akhirnya. Kain sih ini kain. Kain kapung. Giliran ngasal bener ya. Sekarang ini yang terakhir. Fosil. Wah, susah ini. Tengkorak sih. Kalau spin dorso, spin berarti spin. Mantap. Ekor bukan, batang tubuh, panggul, kaki sih. Oh, panggul berarti ya. Ini tengkorak ini. Oh, triceratops namanya. Ini ekor. Susah. 53 yang benar. Aku selesaiin ini dulu ya festivalnya, biar besok nggak usah ke festival lagi. Tulang belakang, mosasaurus lengan, batang tubuh, tulang belakang, tengkorak, triceratops, torso, tengkorak ini. Tulang belakang. Betulnya apa ini? Panggul ya? Masalah. Tulang belakang. Salah juga. Susah banget.
Susah ini, susah ini. Kalau tadi masih mending yang tanaman-tanaman ini fosil, kita disuruh ngapalin fosil. Ini kaki berarti ya. Harus sambil googling ya, apalagi harus sambil googling ya. Aku gak googling sih, ngulang-ngulang aja ini aku. Tanggul sih. Tengkorak. Mangan sih iyo. Besok lagi berarti kayak ini. Aku jam aja dulu yang pulang-pulang besok. Apa ini? Opal. Aku belum pernah lihat nih. Kecubung. Kayaknya ini masih bisa dihafal daripada tadi. Yang artifak sama fosil agak susah, artifak sama fosil. Apa api APT ya? Aquamarin mirip macam. Satu lagi satu topas. Halo, welcome ya. Berarti ini kecubung ya. Welcome Bang Ogi, terima kasih adminnya. Mutiara sih. Oh salah. Batu bulan berarti ya. Tapi udah 10 sih, udah aman ini. Dari 1 sampai 10 bener semua, giliran 11, 12, 13 salah. Tumben sampai jam segini, aku Sabtu Minggu emang sampai jam 8 sih Bang Ogi. Sabtu Minggu sampai jam 8, cuman karena ini ada festival ya. Jadi aku nyelesain festival dulu. Cuman kurang 2 tadi aku lewat lah, skip. Besok lagi. Udah mau end ini. Udah mau end. Ritakon. Lu dapat resep. Nggak jadi sampai jam 10, enggak dong ya, enggak. Ntar aku selesaiin ini dulu, daripada besok lupa.
Kunang-kunang, aku pernah lihat kunang-kunang sih, cuman nggak dapat-dapat. Nggak dapat, orang dilihat aja. Waduh. Tidur terus and live ya. Dapat 11.000 lumayan. Ini ada festival, festivalnya masih 2 hari lagi sih, masih lama, 3 hari lagi malah. Ya deh, kayaknya sampai sini dulu ya live. Total view sampai 12k. Ramai banget hari ini ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak yang udah join dari jam 4 pagi tadi ya, yang udah give, yang udah bantu tap-tap, terima kasih banyak. Semoga rezekinya lancar selalu dan juga biasa. Dan beri kesehatan untuk kita semua. Selamat liburan, happy weekend, bye bye semuanya. Sudah selesai.